Duel yang cukup menakjubkan, petinju Indonesia Iwan Sniper Zoda berhadapan dengan petinju Thailand yaitu Khaichon Phorapin. Iwan Zoda yang mengenakan celana biru putih sempat dibuat kewalahan oleh lawannya Khaichon Phorapin yang menggunakan celana biru. Bahkan di babak yang pertama, pelipis mata Iwan Zoda ini yang sebelah kiri robek dan menguncurkan darah akibat pukulan keras dari Khaichon. Pada ronde yang kedua, pertarungan ini semakin memanas. Iwan Zoda ini yang telah dibuat luka melancarkan serangan terus-menerus bertubi-tubi pada Khaichon. Meski mulai mampu untuk menguasai laga, darah kembali lagi mengucur dan menutupi mata kirinya. Laga pun harus dihentikan sejenak dan Iwan Zoda mendapatkan perawatan sesaat oleh petugas medis. Dilanjut pada ronde yang ketiga, Iwan semakin ganas. Dengan pukulan keras bertubi-tubi, Khaichon ini akhirnya terjatuh. Meski mampu berdiri dan melanjutkan pertarungan, Khaichon akhirnya jatuh kembali untuk kedua kalinya dan tak sanggup lagi untuk berdiri. Wasit yang memimpin laga ini harus menghentikan pertarungan dan secara otomatis Iwan Zoda ini menang KU pada ronde yang ketiga atas lawannya Khaichon Phorapin dari Thailand.